Okay, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bersama cikgu. Hari ini cikgu Abdullah. Hari ini cikgu akan ajar tajuk bab 6. Okay, kecerunan dan luas di bawah graf, soalan wajib untuk SPM kertas 2 lah. Okay, dekat sini dia ada dua perkataan lah. Kecerunan, dia ada perkataan yang kedua luas. So pelajar perlu kuasai kecerunan, pelajar perlu kuasai luas untuk jawab soalan. Okey, bab 6 ni kecerunan dan luas di bawah graf. Okey, apa yang penting dalam tajuk ni, pelajar kena kuasai dua graf lah. Okey, graf yang pertama jarak masa jarak masa. So graf dia macam ni lah, paksi y. Sini jarak, jarak unit dia apa? Meter. Ni masa. Unit dia apa? Biasanya kita pakai saat. Okey, graf jarak masa. Okey, jarak melawan masa. Okey, dekat sini dia ada kecerunan. Okey, kecerunan dekat sini. Okey, menunjukkan laju. Okey, macam mana kita nak dapat laju ni? Kita kena cari kecerunan lah. Laju sama dengan jarak bagi dengan masa. Okay, jarak unit dia meter, masa unit dia second. So bila kita kira, kita akan dapat meter saat mana atas saat negatif negatif 1. Ni untuk graf yang pertama, jarak melawan masa. Okey, untuk graf yang kedua. Okey, graf yang kedua. Laju masa. Okey, laju paksi y, laju. Tadi kita dah belajar unit dia meter per saat. Okey, kat sini masa, unit dia saat. Okey, saat ataupun kita pakai s lah. Okey, laju melawan masa. Okey, kita ada kecerunan dekat sini. Kecerunan ni menunjukkan pecutan. Okey, pecutan, kita tulis balik, pecutan sama dengan laju unit dia tadi meter per saat bahagi dengan masa lah. Okey, saat ni saat pada atas saat negatif 2 lah. Okey, unit dia meter saat negatif 2 ataupun pecutan. Okey, beza graf laju masa ni beza dengan graf jarak masa. Okey, laju masa kita kena tahu luas dia. So luas ni menunjukkan luas jarak yang dilalui ya. Jarak. Luas ni adalah jarak. So pelajar perlu kuasai lah untuk mencari luas. Kalau macam ni luas, luas segitiga. So ada dua graf graf jarak masa, jarak melawan masa, kecerunan menunjukkan laju. Yang kedua, graf laju melawan masa. Okey, kecerunan menunjukkan pecutan. Okey, kita tengok graf yang pertama. Ha, ini untuk soalan soalan SPM lah. Okey, biasa apa yang ditanya? Okey, cikgu bagi contoh satu graf. Okey, dia bagi jarak. Okey, ini jarak masa, jarak meter. Okey, masa. Okey, dia bagi saat lah. Okey, ni biasa soalan SPM dia akan keluar macam ni Ni contoh graf dia lah. Okey, ni contoh. So ni sampel yang cikgu buat Okay, katalah kat sini 18, kat sini 11, kat sini 16, kat sini 20, untuk 20 saat
Soalan yang pertama, soalan biasa ditanya ya. Laju dalam soalan biasa ditanya ya. Laju dalam 11 saat pertama. Macam mana kita nak jawab dia? Laju 11 saat pertama kan? Ni 11 saat yang pertama. Kita tahu graf jarak melawan masa. Apa yang penting? Jumpa jarak melawan masa. Kecerunan ni menunjukkan laju. So kena carilah kecerunan ni. Okay, pelajar kena kuasai lah. Okay, sama macam cikgu ajar sebelum-sebelum ni. Laju, kalau tak boleh laju jarak bagi masa, kita guna formula macam biasa. Okay, kita guna kecerunan. Ni kecerunan dekat sini. Macam mana nak cari kecerunan? M sama dengan Y2 tolak Y1, X2 tolak X1. So pelajar perlu tahulah ni koordinat 0, 0. Ni koordinat 11, 18. Itu. Okay, X1, Y1, X2, Y2. So masukkan Y2 18 tolak 0 per dengan 11 tolak 0. So pelajar akan dapat kecerunan dia ataupun laju dia, laju sama dengan 18 per 10, 11 lah. Unit laju tadi apa? Meter per second. Boleh. Ni soalan yang pertama biasa ditanyalah. Okay, kita akan sambung lesson kita lah. Cikgu nak awak kuasai satu-satu . Yang pertama sekali tahu graf dulu. Yang kedua tahu nak cari jawapan lah. Ni soalan yang pertama. Okay, lepas ni cikgu akan sambung soalan 2 dan 3.